Nah, wow, gila keren. Maximum Drive. Oh, gila sumpah keren banget. Gas. Gila keren. Halo teman-teman, balik lagi di Kamen Rider Memory of Heroes ya guys. Oke, kita akan lanjut mencari Profesor Aida ya. Sampai episode ini masih belum kelihatan ya Profesor Aidanya ya guys. Dan semoga aja nggak lama lagi kita bisa pakai Zero One ya. Ini gue udah mulai agak-agak bosan nih pakai si Os sama si Double nih. Oke, ini musuh baru nih, ikan. Aneh ya, bisa ada ikan terbang guys. Kita ganti. Gue demen banget nih kata Kiriba nih. Nah lo ikan gue setrum. Tuh dia bisa berubah jadi dua masalahnya guys. Gege banget ya si gata Kiriba ini ya. Gege cuy. Setrum terus. Ya sampai mampus. Oke. I feel invincible. Emang gege nih ya. Apa gue naikin aja ultinya si gata Kiriba ya. Anak bingung nih. Oke lah ya. Kayaknya. Oh ini kita pergi jet baru ya guys. Si Hawk ya. Kita ke kesini. Kita kesini. Wow, tadi ikan sekarang cumi-cumi. Waduh, serem juga nih. Hey Hawk, lu bisa ngapain Hawknya guys? Kalian cumi-cumi kan kemarin bisa nge-stun musuhnya ya, lebih keren ya. Ini Hawk bisa nyerang kayaknya ya. Itu Hawknya ngapain? Cuma terbang-terbang doang. Iya ya, kok Hawknya kayaknya gak nyerang ya guys. Cuma muter-muter doang ya. Eits, enak aja. Setrum. Eits, ya ada armor lagi. Oke, ini kita di dalam selokan ya kayaknya ya. Oke, di depan ada merah-merah tuh kayaknya si bos ya guys. Kayaknya si bos. Kita ngeliat lawan bos siapa, semoga aja si Gamel ya. Semoga aja Gamel guys, biar ada form baru ya. See, I told you. A powerful enemy is approaching. Ada musuh kuat datang guys. Nah kan Gamel, yes. Akhirnya form baru Sagozo. Give my medal back. Yes. Wow, ini baru nih penentuan lawan Gamel guys. Gila Gamel keren ya. Keren. Oke, kita pakai siapa ya? Gue demen kata Kiriba nih, kita kata Kiriba lagi lah ya. Kita setrum. Wait. Gila. Nyaris cuy. Rider kick. Sadis. Ini dia. Seiya. Wah, gila tebal dia, guys. Mati kah? Belum mati. Marah dia, guys. Marahnya kayak anak kecil. Badan gede, cuman masih kayak bocah ya, guys. Wuts. Takut. Aduh. Kakinya, serem. Wah, kena juga, gue udah ngindar cuy. Gila, kejam. Amora pecah guys. Saatnya kita hajar sampai mampus. Gak ada ulti. Dikit lagi ulti guys. Wah.
Waduh, gawat cuy, gawat cuy. Wait. Ya, pakai Tatoba aja lah ya. Udah lama, guys. Waduh, pakai ini Amora susah hancur. Hancur, hancur Amora. Nggak kena cuy. Dikit lagi Amora hancur, kita pakai ulti, guys. Gila. Lo mau ngapain? Ini dia nih. Wits, udah lama nggak Rider Kick. Seiya. Yes. Ya, akhirnya ya. Dapat form baru, guys. Dapat form baru. Yoi, widih, keren. Gila, gue demen banget ya kalau di reply ulti itu paling keren ya. Keren, keren. Yes, Gamel udah mati, guys. Triple S. Serahkan medalmu. Dua lagi. Yes, kita ada form baru, guys. Ini form kali ini pasti keren banget ya. Soalnya dia keker banget, guys. Keren. By the way, ini Kamen Rider Double kapan dapat gaya memori baru nih? Ya, dia bisa berubah jadi Sagozo ya, guys. Akhirnya Sagozo. Gue udah bosen pakai gata Kiriba. Lato Ratar juga gue kurang gitu suka ya, guys. Nah, lu! Muncul bos ya, guys. Ada yang bilang ke gue, ini namanya Zeus ya. Nanda, omae! I remember you. Oh iya, yang pertama kali ya. Zeus! Ya, ini Zeus namanya, guys. Zeus? Tolong ya, Bandai ya. Kayak gini jangan copyright lagi ya. Tiap kali cut skin biasanya copyright, guys. Nyebelin emang si Bandai ya. Profesor Zeus. Si AI kayaknya mengenal Zeus ini. Zeus Dopan. Oh, okay. Dia Profesor Zeus, guys. Dia bosnya Foundation X kayaknya ya. Sektor City bilang to Foundation X as part of the next generation energy. Energy Development Division. Gaya memory, core medal, and a strengthening of never power. It couldn't be helped. Apa ini? Kayaknya ada hubungan sama Profesor Aida sama Zero One ya. Zero One tuh muncul terakhir, guys. Aida? Oke, apa kita lawan Zeus? Ah, nggak lucu nih kalau lawan Zeus sih. Nggak, kayaknya nggak sih. For my research. Nah, kita masih penasaran ya, si Zeus ini mau ngapain, guys. Dia mau riset apa, mau bikin apa, kita masih nggak tahu ya. Mukanya masih belum jelas ya, ini profesor ya. The cost of many lives. Ayo hajar aja udah. Wih, dia ngilang. Dia ngilang, belum, kita belum lawan. Itu kayak raja terakhir ya, guys. Kayaknya raja terakhirnya itu. We have to walk what is up to and stop it. Sono mae ni mazu yaru koto ga aru daro, Shotaro. Ima kono joukyou no geiin ga Zeus hakase. Oke, jadi biang kerok di belakang semua ini namanya Profesor Zeus ya. Ini ngomong-ngomong Profesor Aidanya mana ini? Udah sampai episode keberapa ini ya? Nggak nongol-nongol ya Profesor Aida sama Zero One ya. Mou ii. Katte ni shitamae. Philips yang ngomel. Ya. Oke, lanjut. Nah lu, Philips yang ngoceh. Ya, dia gak bisa berubah jadi double lagi dong. Jadi Joker ya. Wow, feeling gue sih bentar lagi kayaknya kita bakal dapetin Fang ya. Berubah jadi Fang Joker, guys. Soalnya si Philips tadi pergi ya.
Oke, gorila sama elephant dapat ya. Sama rhino juga udah dapat. Jadi kita bisa berubah aja. Jadi Sagozo combo, guys. Infiltrate the Sewar selesai. Oke. Oh, story lagi nih. Sumane. It's not a bad guy, just that when si Philip kalau marah ya gitu ya, dia nggak mau bantuin si Shotaro, guys. Jadinya Kamen Rider Double sementara nggak bisa dipakai ya. Kamen Rider Joker sama Oz. Nih feeling gue sih bentar lagi dapat Fang nih, guys ya, Fang Gaia Memory kalau feeling gue ya. Asik. ちょっと変わってるよな。でもわかるな。翔太郎さんの完璧やつ。翔太郎さんの影響で私の行動を。ガラス、翔太郎とベラインし、AI や。よし、もうフォーワード。このフィーリングし、バイにし、AI に。お、リスの序盤サゴソ。おい、ジェラスドン、ゴも序盤サゴソコンボ、ガイズ。 Form change. Keren gak tuh? Sagozo. Gila ya, keren banget ya. Wow. Keren abis. Keren ya. Form-formnya Kamen Rider Oz sebenarnya gue demen ya. Oke, ini momen-momen mau jadi sasarannya testing gue nih. Apaan tuh? Oh, mentalin orang ke atas. Cuma gitu doang. Oh, yang mental atas jadi combo gak? Gak bisa ya. Tapi kok feeling gue sih ini untuk armor break ya lebih cepet ya. Musuhnya lebih banyak lagi. Coba ya, ini armor. Oh iya tuh, armornya cepet pecah, guys. Armornya cepat pecah ya. Ini kalau musuh ada armor, kayaknya kita mesti pakai Sagozo. Mana lagi yang mau gua hajar? Kita tes R1-nya ya, R1-nya coba. Tangannya bisa mental loh. Keren kayak Iron Man. Nih. Tuh. Tapi kok nggak ada damage, cuy? Hah? Coba lagi. Oh, oke, okay. Armornya pecah. Oh, tadi seluruh ke depan itu pakai ini ya. Pakai apa namanya? Pakai tanduknya Rhino kepalanya, guys. Mampus kau. Oke, mampus yang gede. Tinggal yang bocah-bocah. Ini kau. Ah, pecah lagi. Gue pengen cobain ultinya nih. Cuma belum bisa. Lu mampus. Nah. Tapi gerakannya lelet ya. Gue masih suka, masih lebih demen gata kiri malah. Oke, lanjut. Jalannya kayak orang susah nih. The security lock has been deactivated. Oke, sekarang kita pergi kemana nih? Gedung lagi kah? Oh, masih di tempat-tempat jorok ya. Ada isi darah. Nah. Kita bisa ganti nggak sih? Oh, bisa, guys. Tinggal dua form lagi ya. Ya, yang dinosaurus tuh yang petera-petera sama Tajador ya. Oke. I don't see a red vendor around here. The stack phone. Coba kita lihat ya. Telepon si Joker bisa ngapain ini? A speedy method of transport. Berubah jadi motor.
isoide. Suruh ngapain nih? Yoiyo koitsu no deban da ze. Nah, wow. Gila keren. Wow. Keren enggak tuh naik motor, guys? Gue bisa nyetir enggak nih? Keren naik motor, yoi. Mama ikuse. Ikuse. Cus. Oh, ini film, guys. Gue kira gue bisa kendaliin ya. Ya tuh kotanya jelek banget ya. Udah gitu doang. Ih, parah. Gue pikir gue bisa kendaliin ya, ngatonya nggak bisa, guys. Jangan ngomong bos lagi nih. Kledol. Kita ngelawan bos lagi. Oke. Lawan bos. Wakana? Wakana, wakana. Oke. Sini kau. Eh tunggu deh, kok gue jadi joker ya? Gue gak bisa cobain. Alah. Rasain lo. Nah mati aja lo. Lihat ini. Ting. Gue demen banget nih ya. Ultinya si Joker matanya lagi tuh keren ya. Ya elah, gampang banget. Mampus dia, guys. Oh, belum dikit lagi. Sumpah lo, ini bos paling gampang loh. Gimana sih Bandai, kasih bos yang susahan dikit dong. Eh, tapi kok S sih? Kabur dia. Jangan ngomong gue ngelawan lagi nih. Wih, Jokernya kalah. Nah lo, Philips, di mana kau? Nah lo, mampus lo Sotaro-nya. Os, di mana kau? Os yang mana nih? Tidak! Joker mampus, guys. Tamat, tamat ya. Kamen Rider Joker kalau mati tamat game-nya, guys. Wow! Kamen Rider Esan muncul. Gila. Hidari, you are not the only Kamen Rider in Futo. Akhirnya Kamen Rider Esan muncul, guys. Keren ya. Keren ya di episode kali ini, keren ya, guys. Ada Sagoso form baru ya kan. Begitu ada Kamen Rider Esan, kita bisa cobain sama tadi naik motor ya. Keren banget enggak sih? Swan to protect Futo Kamen Rider Esan itu full throttle mode. L2 super high speed attack. Wow, keren tuh ya. Bisa berubah jadi form yang kuning. SL player. Keren ya. Gila keren, guys. Yoi. Kita ngelawan lagi ya. Pantesan tadi ngelawan gampang banget ya. Ternyata kita disuruh cobain Kamen Rider SL, guys. Wah! Kali ini Wait, mau ngapain? Oke, jurusnya pedang ya. Pukulan biasanya pedang. Segitiga. Wait. Wait. Nah, jelas tadi R1-nya. Segitiga. Gue lagi nyoba-nyobain jurus ini. Wah, gak jelas, cuman kayak gitu doang. Alah, cuman gitu doang, guys. Coba ya, kita cobain R1-nya. Oke. Kurang gitu bagus gini ya. Kurang gitu bagus. Coba ultinya ya.
Alah. Armor gue tebel banget. Sumpah loh. Gak naik-naik bar ultinya. Parah. Ah, wow. Udah langsung ada form ininya guys, SL booster. Bilang dong. Yang ini lebih gesit ini. Wah, keren. Wow. Lihat tuh guys, keren banget kan? Gila. Keren. Coba L2-nya apa nih? Aduh. Sabar dong, gue lagi nyobain jurus nih. 7 squad ya guys. Keren, lagi. Jus. Kerenan yang ini ya dibanding yang SL biasa ya. Gila tuh keren banget kan. Aduh. Gue lagi enak-enak terbang ya kan. Gue terbang terus. Gila keren kan. Ultinya belum keluar. Ya musuhnya udah mati guys, ultinya belum keluar. Rider King. Keren ya. Wow, gila sih. Yes. Ultinya kah? Ini dia nih guys, brem. Maximum Drive. Gila sumpah keren banget. Brem. Yes. Gila keren. Despair is your final destination. Gila keren. Keren. Ya, wow, pantesan tadi si Philips pergi ya. Ternyata kita mau cobain Kamen Rider baru guys, Kamen Rider SL ya. Ah, si Kledoi mampus. By the way, si Oz kemana ya, Kamen Rider Oz ya? That was Hidari like this person. Terui, omae doushita koko ni? Terui, what are you doing here? 所長からヒダリとフィリップが仲違いをしているか? Oh, si Philip pingsan guys. Ada apa dengan Akiko dan Philip? Keren. Makin lama makin keren ya. Kalau nggak salah nanti ada juga Kamen Rider Eternal kalau nggak salah guys. Sama Kamen Rider Bird ya. Wow, ini banyak sih Kamen Rider ya, keren ya. Keren loh. Gue lebih suka yang ini nih. Brem, wede, yang ini keren guys tuh, keren, bisa terbang tuh. Keren nggak tuh bisa terbang loh, gila nggak tuh, asik gak tuh, gile, keren. Stop. Nggak bisa naik guanya. Oke di sini ada apa ini? Ada 3 lubang. The photo was of this place. Ada apa ini AI? Itu aset ini siapa? He could strengthen core metal with core energy. Nah ini dia nih si Oz. Itu kayaknya lubang buat medalnya si Oz ya. おそらくしかも間違いなく多くの犠牲を出す弱な研究だ。アイダ博士がゼウスの悪事を知ったとしたら妨害だってしたんじゃねえか。そうか。 だから危険なメダルは持ち去ったのかも。お、かえ、プロフェッサーアイダ、バイヤ。そして次に向かったっていう港湾セクター。さあ、しかし、彼らが持ち去ったのは、港湾セクターが解放されました。お、セクター1、スタートさや。よし。きた、あ、スタートか、ハーボーセクター、ガイス、や、プラブハン、ワオ。や、これ、ボストン、なんか、たま、スローカン、イニア。お、コンプリート。 Survival mode has been unlocked. It can now be selected from the title menu. Waduh, mode apa tuh guys? Ya nanti kita bakal cobain lah ya. Survival mode.
Oke, kita suruh ke depan. Kayaknya sudah berakhir nih di selokan-selokan gak jelas nih. Nah, Kaidonya belum mati, guys. Nah, dia hidup lagi loh. Oke, ada apa di part selanjutnya nih? Sektor baru kayaknya ya. Ya tuh, loadingnya lama ya kan. Mizul. Hey Gamel, you lost 3 medal. Sorry Mizul. Ternyata di orang belum pada mati ya. This is going to be trouble. Oke, try using form chance. Udah gue cobain tadi SL booster. Head to the harbor sector, guys. Oke. Okay. Terbang lagi. Ya, baru gue mau terbang. Ada musuh, guys. Oke okay lah ya. Eits. Kita mau cobain ultinya ini ya, yang SL booster ya. Oi, jangan terbang-terbang dong, pusing gue. Oh, ya jadi bisa terbang buat ngalahin yang terbang-terbang nih, guys. Lihat tuh ya, keren banget. Oh, and fight nyet X. Oh, oke. Gua nggak baca, guys. Di sebelah kanan ada tuh ya caranya berhenti terbang. Kok nggak kena? Satu lagi. Mana? Usahain nih musuh nih. Keren ya. Gila ini sih keren loh. Gue baru pertama kali main game Kamen Rider ya guys, tapi ini udah keren banget sih. Lihat tuh ya. Keren habis, gila. Parah-parah keren. Oke, Cumi. Ikutin gua. Kita akan pergi ke pelabuhan. Tes SL trial abilities. Oke. Ada 3 ya guys formnya ya. Sekarang SL trial. Wow. Gila tuh keren ya. SL trial. Oke, suruh ngapain ini? Suruh coba ability-nya. Oh, musuh lagi. Oke, kita cobain guys. Pukul biasa. Oh, biasa ya, dia kayak kungfu gitu guys. Serangan kuat. Oh. Kakinya udah kayak jago taekwondo. Ender kick kah? Oh enggak. Oh gitu. Keren ya. Oke, R1-nya. Keren bisa ngilang-ngilang gitu, guys. Keren. Kita ulti aja lah ya, kita pengen cobain. Ultinya lama sekali. Ini dia. Oh, jadi slow. Brum. Gila, 120 chance, 125 chance. Wow. Gila. Lumayan sih, keren ya, lumayan keren. Keren. Oke. Tadi ultinya udah ya. Aduh, abis lagi ininya gua, sebarnya. Ini gesit sih yang biru ini ya. Yang biru ini gesit, udah gitu yang kuning tadi bisa ini ya, yang kuning tadi. Yang kuning ini bisa terbang. Ya tuh, bisa combo di udara, guys, keren ya. Oh, loh. Ini mah kalau bos-bos yang serangan-serangan di darat nih, kita tinggal terbang doang sih. Enak sih pakai dia. Oke. Okay. Masih demen nih pakai si Esol nih. Kita hajar lagi yuk. Ah, tuh di depan. Wow, kita udah keluar dari selokan ya. Kita akan menuju ke sektor baru, guys. Tapi kita akan ngelawan 2 robot ini dulu nih.
The Seed. Gila, mantep gak tuh? Lagi terbang bisa ngindar-ngindar. Aduh. Ngomong-ngomong HP gua habis nih. Kita bunuh satu dulu lah ya. Gesit banget coy. Mati lu. Oke, satu udah kalah. Satu lagi nih. Hits, enak aja. Bosan. Hits. Air combo. Ultinya. Kena gua. Aduh, bar ultinya belum penuh, guys. Ya. Oh, masih ada musuhnya. Ngomong-ngomong HP gua udah mau habis nih. Ada tempat itu buat ngisi HP di sono di ujung. Habis lawan dia lah ya. Oke, kita mau cobain jurus ultinya SL Booster ya. Mampus. Keren gak tuh guys? Gila ya. Udah stop. Gue mau cobain ulti. Ini dia. Wuch. Keren. Oh. Cuma terbang doang itu ngebas ya. Terbang doang ngebas guys. Masih kerenan yang SL yang biru tadi ya. Oke, sebelum kita ke sana gua mau ngisi. Tunggu deh. Di sana ada ini. Tuh, ada buat ngisi HP. Wah. Enggak bisa, guys. Enggak bisa ngisi HP. Enggak mau kita ke sini deh. Harbor sector. Oh, ada tuh di depan ada juga. Oke, di depan ada juga ya, guys. Dan ini tempatnya gede, gua enggak tahu ini pasti banyak musuh dan ada bossnya kayaknya ya. Ya, kita akan save di sini aja ya. Oke, episode kali ini seru ya. Ada Kamen Rider SL dengan berbagai formnya langsung ya. Begitu gue bisa berubah jadi Sagoso form ya kan. Begitu tadi kita ngeliat Kamen Rider double neck motor keren abis ya guys. Oke teman-teman, thank you udah nonton. Jangan lupa di like, jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Yang belum, kita ketemu di video berikutnya besok ya guys. Thank you guys, bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya.